2. Alhamdulillah. Pemesanan makin sore makin rame. Pemesanan makin sore makin banyak. Telur sama daun bawang. Iya betul. Iya betul kak. Kulitnya kulit lumpia. Kawan-kawan kalau ada yang mau nyontek silakan usaha kita. Ini dari apa tadi? Tahu di semur. Tahu di semur ya. Di balado. Kebanyakan suka balado. Kalau jagung manis kurang. Ya dilipet 3 aja. Jadi biar prosesnya nggak tumpah dia. Nah. Singkat, cepat, padat. Ini bisa habis berapa lembar, Kak? Gimana? Bisa habis berapa lembar kalau setiap bisa 150 lembar. 150 lembar ya? Oh. Ntar hari Kamis di Antasari, Manunggal. Pindah-pindah lah ya? Pindah-pindah. Berangkat jam berapa sih kalau pasar? Berangkat itu kurang lebih 3:30 lah. 3:30? Iya. Pulang-pulang? Pulang-pulang paling jam 6:30 sampai rumah. Sama? Iya. Dari tadi sibuk terus ini? Iya, dari tadi sibuk. Dari pertama datang? Dari pertama datang sampai pulang. Jadi sekitar jam 4 sampai jam 6 nggak berhenti ya? Iya, betul. Ini berdiri aja ini? Iya, berdiri aja. Dari dulu sampai sekarang berdiri aja. Berdiri aja, nggak bawa bangku? Nggak. Pernah bawa bangku, cuma nggak dipakai bangkunya. Nggak gitu ya? Karena proses pembuatan kalau duduk itu nggak enak. Lebih gesit berdiri. Oh, gitu. Lebih gesit, ya benar. Kalau duduk itu kurang gesit. Kalau berdiri tenaganya cukup lah. Iya, benar. Jadi kita harus prosesnya gini. Ya, ini Bu, 5. Terima kasih Bu ya. Telur bisa 3 kilo lebih kadang. Iya. Terus kulit. Kulit lumpia. Kol. 150. Iya. Kalau kol berapa kilo? Iya. Sekilo, 2 kilo hampir 2 kilo. Oh, iya. Hampir 2 kilo. Tahu itu 1/2 kilo lebih. Setengah kilo. Ini sekilo setengah. Iya. Butuhin sekilo setengah. Minyak kalau minyak nggak banyak ya? Nggak banyak. Kalau minyak nggak banyak. Minyak secukupnya aja. Karena dia oleh-oleh. Iya. Hanya untuk pembakaran sedikit aja. Susahnya kalau lagi sepi. Senangnya kalau lagi rame. Oh gitu ya. Iya benar. Kok bisa sepi gimana? Ini kan rame terus. Iya, alhamdulillah aja. Tapi ya hujan kali ya? Ya mungkin. Kalau hujan. Proses hujan terus mungkin gimana ya? Lihat lokasi juga sih. Tapi insya Allah nggak pernah sepi. 150 setiap jalan habis lah ya. Iya. Seminggu 7 hari. Pas dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oh, iya. Ahad libur. Libur. Ahad libur. Ada iya. Liburnya juga. Ada liburnya kita. Tetap hari Minggu itu libur. Walaupun ada sih di Kota Baru pasar sore. Oh, gitu ya. Tapi kita libur lah. Ya. Liburkan sajalah gitu. Satu apa dua nih? Satu aja. 2000 aja. Kalau persiapannya gimana, Pak? Ceritain dari pagi persiapannya bikin ini. Ya, kita iris dulu callnya. Proses ngiris kol dulu ya kan, kita pelan-pelan kita iris di rumah, telurnya udah kita pecahin taruh di toples ini. Udah itu mincang ini apa tahu ini tahu semur kayak ya. Ayam biasa ya, gitu ya di semur ayam. Ayam dibuat semur ayam, penyuciannya setengah jam ini penyuciannya. Oh, dicuci harus dicuci. Cuci bersih. Udah itu kita rebus. Ini sudah keluarga belum sih? Alhamdulillah sudah punya anak dua. Iya. Cukup mau menambah? Insya Allah nambah lah. Tapi nanti dulu. Nanti jangan saat ini juga. Sebelum jualan ini jualan apa? Banyak kita jualan. Sebelum ini? Awalnya itu Jasuke.
malah pernah jatuh iya. Ke pasar sore juga? Iya betul, pasar sore. Jasuker, soles coklat, es cappuccino cincau, ya es koko crunch. Ya ini termasuk paling lama ini. Iya sama Jasuke itulah termasuk paling lama. Iya. Yang lama itu Jasuke sama ini. Sama martabak telur. Kali ini belum ada temennya kayaknya, makanya rame. Iya betul. Entah kenapa. Ya banyak kegiatan lah. Modalnya sekali dagang nih berapa sih? Ini sih dagang modal kurang lebih 150 lah. 150. Heeh. 150.000. Kalau boleh dapat uangnya kalau boleh tuh. Ya bisa 4. Sampai 100. Luar biasa. Tapi ya semua itu tergantung rezeki ya. Iya betul. Tergantung rezeki. Kita ini lagi. Rata-ratanya segitu. Ini dari tahun 2012 ini gerobak. Oh, 2012? Iya. Hampir 10 tahun. 9 tahun ya? Iya, betul. Ini gerobak ini udah benar-benar emaknya ini. Emaknya? Iya, udah bisa menghasilkan segala-gala. Jadi udah jualan apa aja nih gerobak? Banyak ya? Bakso. Bakso kuah pernah ini. Udah. Jasuke ya ini gerobaknya. Pertama Jasuke ya ini gerobaknya. Kalau kita jualan martabak ini dari apa ini? Ini plat. Pakai platnya. Plat baja. Iya. Gak perlu pakai wajan. Gak perlu. Oh iya. Acar dani. Ini aja nih bang gue ini. Jadi ada ilmu khusus lagi nggak sih bikin kayak gini? Nggak ada sih, cukup cuman ini aja ilmunya. Ya intinya mau mudah sesungguhnya. Mudah ya. Siap, siap maunya aja, mau apa enggaknya gitu. Mau jalan. Iya, mau jalan apa? Coba dulu lah ya. Iya. Juga pasti nyoba dulu kan? Iyalah, awalnya nyoba dulu, awalnya takut-takut, kita malu-malu kan? Sininya insya Allah, alhamdulillah ram. Namanya baru kan gitu. Iyalah. Enggak bisa langsung dapat pelanggan gitu. Iyalah. Pelan-pelan pelanggan datang. Ya alhamdulillah ajalah cukup. Ngomong-ngomong, kita ngobrol-ngobrol belum tahu namanya ini. Namanya siapa ya? Aku Afandi. Oh, Afandi. Iya, Afandi. Ini nanti di share ya, insya Allah. Di YouTube berbagi ilmu buat teman-teman. Iya iya. Ya kan. Ya, moga-moga bermanfaat jadi inspirasi buat teman-teman di YouTube ini ya. Iya betul betul. Terima kasih banyak ilmunya. Ya untuk teman-teman selalu berjuang. Ya kan, manjada wajada. Manjada wajada.